Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Lulu, teman-teman. Apa kabar kalian semuanya di sana? Semoga sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini Dapur Lulu akan membuat tahu isi jumbo ya, teman-teman. Nah, ini tahunya ini yang Dapur Lulu bikin sendiri. Lalu di sini udah warna kuning karena udah direbus lagi dipakai kunyit dan garam. Jadi rasanya gurih, enak. Lalu, nah di sini akan aku goreng. Jadi supaya tidak hancur kita menggorengnya, kita bedakin dulu pakai tepung maizena ya, teman-teman. Tepung jagungnya, yang nggak ngerti tepung maizena, ini adalah tepung jagung sedikit aja. Tapi meskipun nggak pakai tepung jagung juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman karena biar nggak lengket aja, karena penggorengannya itu guys, Dapur Lulu itu cepet banget itunya, nggak apa ya, cepet lengket gitu ya. Nah, oke, sekarang kita baluri, lalu akan aku goreng aja. Nah, di sini sudah digoreng ya, teman-teman. Nah, di sini tuh pakai panci ya, supaya terendam, karena banyak nggak mau apa namanya, kalau pakai penggoreng kan besar, jadi biar terendam itu dahulu pakai panci ya, teman-teman, gitu. Jadi nggak mubazir dengan minyak. Oke, sekarang di sini kita bolak-balik, kita bolak-balik seperti ini. Bolak-balik hingga terapung. Katanya kalau udah terapung itu berarti udah mateng ya, teman-teman. Nah, di sini akan aku angkat aja. Oke, kita angkat ya, guys. Angkatnya aja pelan-pelan supaya minyaknya tuh nggak tercurat kemana-mana, dan kita masih goreng ronde keduanya. Lalu di sini akan aku rendam dengan air hangat, apa namanya ini, mihunnya ya, teman-teman. Nah, di sini tuh aku pakai mihun beras, ada sisa mihun sedikit. Nah, sini tuh karena kepanjangan akan aku potong aja, lalu biar terendam kita tambahkan lagi itunya airnya ya, gitu. Sekarang kan aku potong aja supaya terendam. Oke, teman-teman, di sini udah aku potong dan banyakin airnya juga. Oke, di sini ada kol, kita iris-iris. Dan ini isinya tuh simple banget. Kita iris kolnya. Ya, tentunya kalian juga pasti tahu ya kalau tahu isi itu makanan khas atau jajanan khas Indonesia. Tapi semua orang itu versinya masing-masing dan bumbunya juga masing-masing ya. Jadi nggak semua yang buat tahu goreng itu bumbunya sama ya, teman-teman. Intinya ya dengan rasanya juga agak berbeda gitu. Nah, di sini sudah halus itunya, udah lemes. Lalu kita campurkan aja dengan bihunnya gitu ya, bahannya. Nah, di sini aku pakai wortel. Kita parut aja wortelnya biar praktis. Dan ini wortelnya pun nggak aku kupas, biarkan aja begitu karena udah bersih banget ya. Dimakan begitu juga dengan kulitnya, bagus juga ya, teman-teman, untuk kesehatan mata. Wortel juga bagus. Oke, kita parut sampai habis ya, teman-teman. Nah, seperti ini jadinya, jadi panjang-panjang ya. Kita campurkan semuanya.
Nah, untuk bumbunya di sini aku ada bawang putih, aku menggunakan bawang putih beberapa siung karena bawang putih di sini itu teman-teman nggak begitu bau ya, nggak kayak bawang putih di Indonesia. Di sini tuh bawang putihnya tuh nggak terlalu bau. Kalau di Indonesia tuh bawang putih kecil tapi baunya menyengat banget ya. Nah, di sini aku akan potong separuhnya aja. Ini bawang bombay ya, teman-teman. Jadi satu bawang bombay besar aku ambil sebelahnya aja, lalu kita potong seperti ini, lalu diremas-remas supaya bentuknya itu perpanjang seperti ini, kecil-kecil ya, karena ininya tuh gede gitu. Nah, supaya digorengnya itu cepat lemes gitu ya. Oke, di sini aku tambahkan dengan minyak. Tambahkan minyak secukupnya, lalu kita tumis bawangnya. Jadi minyaknya itu jangan terlalu banyak. Oke, kita tumis hingga berbau harum ya dan layu bawangnya itu. Lalu kita masukkan bawang putihnya yang tadi sudah dicincang. Bawang putih atau garlic ya teman-teman, bahasa Arabnya tuh tum. Bawang putih itu bahasa Arabnya cuma 3 huruf ya, tum. Nah, kalau sudah lemas atau berbau harum bawang dan bawang merah, bawang putihnya, lalu kita campurkan aja sayuran dan mihunnya bersamaan ya teman-teman. Nah, di sini akan aku tambahkan dengan sedikit lada bubuk hitam ya teman-teman. Kalau kalian gak punya lada bubuk hitam, pakai lada bubuk biasa gak apa-apa. Nah, di sini kita tambahkan garam. Nah, di sini hari ini aku masak tuh segala-gala praktis pakai tangan semuanya, itunya ukurannya ya. Nah, di sini aku pakai sedikit penyedap rasa atau micin, jika kalian nggak suka ya cancel aja. Lalu di sini aku kasih bumbu asam gini ya, bumbu kecap asam gitu, rasanya tuh asam gurih gitu, enak ini teman-teman. Nah, jadi tambahkan ini. Nah, seperti ini aja kan, praktis banget bumbunya, dan ini tuh langsung dimakan juga enak banget teman-teman. Jadi bahannya tuh nggak ada yang diulek. Nah, sekarang udah aku angkat aja seperti ini, dan bener ini enak banget ya. Sisanya itu aku ambil dan makan tuh delicious guys. Nah, sekarang akan aku isi tahunya. Tahunya tuh dipotong dulu. Nah, seperti ini sebelum diisi karena tadi belum dipotong. Dan ini tuh bener-bener ya, ini tahu yang aku buat itu enak banget teman-teman. Lembut dan gurih, bener-bener gurih ini. Beneran deh. Jadi bukan karena aku yang bikin ya, jadi tapi benar rasanya itu enak banget gitu. Dimakan begitu aja, enggak dimasak tuh pun enak. Nah, teman-teman seperti ini ya. Nah, ini tuh udah dipotong tadi. Oke, sekarang kita awuk-awukkan, dijejel-jejelkan, dimasuk-masukkan, ditenet-tenet gitu ya teman-teman, supaya isinya itu padat. Nah, seperti ini. Ini versi dapur Lulu bikin
isi tahunya itu seperti ini, amburadul ya teman-teman. Pokoknya dipenat-penat, dijejel-jejelkan, di penat-penat biar padat gitu, biar isinya banyak ya. Oke, kita masukkan juga di sini tuh, ditojos-tojos, dimasukkan, dijejel-jejelkan supaya padat, supaya masuknya banyak gitu ya isiannya. Jadi di sini tuh makan satu tuh udah kenyang banget karena ini tahunya bener-bener tahunya padat dan isiannya tuh jumbo guys. Kita lakukan sampai habis ya. Nah, ini aku sambil ngemil ya, teman-teman, sambil ngemakan ininya isiannya karena ini dimakan sama nasi, dimakan sama begitu aja itu udah enak banget. Gitu. Nah, di sini aku tanpa seledri, tanpa daun bawang. Karena aku nggak punya daun bawang atau seledri ya, bisa aja ya gitu. Yang penting ada bahan. Oke, yang ada aja. Oke, sudah selesai dan nanti itu akhirnya aku makan ya, teman-teman. Nah, sekarang untuk balurannya, di sini aku masih ada apa namanya tepung yang bekas bikin Kentucky kemarin, aku taruh di flager yang sudah ada bumbunya ya. Mungkin kurang, di sini akan aku tambahkan dengan 2 sendok tepung tapioka ya, teman-teman. Lalu tambahkan lagi dengan tepung biasa. Sedikit garam dan sedikit penyedap rasa atau micin. Yang tidak suka micin boleh di cancel, dan di sini aku tambahkan dengan garlic powder atau bawang putih bubuk ya, teman-teman. Karena aku males nguleknya lagi daun ngulek bawang putihnya, aku males, jadi pakai bawang putih bubuk aja. Nah, di sini aku tambahkan dengan sedikit ketumbar bubuk ya, teman-teman. Lalu diaduk-aduk seperti ini. Aduk terus hingga tercampur merata, lalu tambahkan dengan air. Sedikit demi sedikit tambahkan air. Oke. Tambahkan terus airnya dan jangan sampai encer ya, teman-teman. Oke, dan sini tuh kurang airnya, akan aku tambahkan lagi. Teman-teman, seperti ini ya. Oke, guys, di sini sekarang akan aku balut dengan adonannya ya, teman-teman. Lalu kita goreng. Lakukan satu persatu hingga habis.
Kita goreng lagi. Dan balut lagi, ambil lagi satu lagi. Oke, teman-teman, di sini sudah kita goreng dan kita akan membalikannya karena ini apa ya? Takutnya tuh gosong. Nah, karena itu penggorengannya tipis lalu di apinya itu tepal ya, jadi cepat banget gosongnya, teman-teman. Beda dengan api gas gitu ya, teman-teman. Oke, di sini udah mateng. Karena aku angkat aja ya, teman-teman. Lalu akan aku goreng lagi. Jadi di sini aku jadikan dua gorengan. Oke, guys. Lalu kita jangan lupa bolak-balik terus hingga mateng ya, teman-teman. Oke, guys, sambil menunggu tahunya mateng, gorengannya mateng, kita bikin sausnya dulu atau sambelnya dulu. Nah, di sini aku menggunakan ada 5 cabai rawit, ini super pedas ya, teman-teman, dan 1 siung bawang putih. Lalu dikasih garam dan juga apa namanya? Gula ya, teman-teman. Gula pasir atau gula putih. Nah, di sini tuh buat sausnya atau buat sambelnya. Dan ini sambelnya itu mentah ya, bukan digoreng, ini mentah. Kalian belum ada yang pernah makan sambal seperti ini ya, cobain deh, ini tuh enak banget, segar banget, teman-teman. Dan bawang putih juga itu kan obat, kalau bawang putih juga itu kan bermanfaat untuk antibiotik ya, jadi kalau kalian suka bawang putih itu bagus sekali, teman-teman. Kita ulek terus hingga halus, lalu akan aku tambahkan dengan 1 tutup botol cukanya ini ya, teman. Ini cukanya tuh cuka enak, cuka untuk salad gitu ya, setiap hari. Nah, seperti ini. Dan di sini tuh akan aku tambahkan dengan air panas. Tambahkan dengan air panas secukupnya aja sesuai kebutuhan. Seperti ini, lalu akan aku masukkan ke dalam mangkoknya. Oke, di sini gorengannya udah mateng, udah kita angkat semuanya. Gehu, gehu ya. Ini gehu is tahu isi. Nah, seperti ini jumbo, makan satu pun ini kenyang, teman-teman. Dan ini enak banget. Nah, sekarang akan aku masukkan sambelnya ke sini. Oke. Dan di sini akan aku ambil gunting ya, teman-teman. Dan akan aku potong-potong
ceritanya ini makannya orang yang nggak pernah makan gorengan di jalanan gitu ya. Nah, teman-teman ini enak banget loh, cobain deh. Meskipun ala kadarnya ini masakan ini, tapi enaknya aduh luar biasa ini. Apalagi tambah sambelnya, mantul. Ngeunah pisan guys, ngeunah, ngeunah, iya teh ngeunah guys. Mantap pisan ini dicocol dengan sambel cuka. Seger banget, asem, asem pedes, manis. Enak pisan, pokoknya mah ngeunah pisan. Oke, teman-teman, seperti ini tahu isi dari dapur dulu dicocol dengan sambal cuka, pokoknya ngeunah, sedap banget, enak pisan pokoknya. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.